Hari ni solat Jumaat kat Masjid Taman Sungai Perdana. Solat Jumaat nanti nak tanya, kenapa orang waktu khutbah je mesti tertidur? Memang tak faham. Memang khutbah tu sahnya untuk dengar, tak ada. Dah satu daripada syarat wajib sah Jumaat. Okey, waktu khutbah ni tidur tak? Waktu khutbah ni tidur tak? Dengar tak? Khutbah tadi. Imam baca khutbah, dengar tak? Dengar? Tak tidur? Ni tidur tak? Pun masalah mendengar khutbah, maka iza qulta li sahibika ansib, kalau kau katakan ke kawan di sebelahmu, faqad laghawta, kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man laghawta la jum'ata lah, siapa yang melakukan sia-sia maka tiada jum'at.